pemirsa Insert Trans TV, apa kabar? I'm Vina Muptadi and I'm back with VOA's Flash from Washington DC. Cerita tentang Cameron Diaz berikut ini dijamin bikin iri banyak perempuan ya, gimana enggak. Usia udah hampir kepala 4 tapi metabolisme masih kayak anak remaja alias susah gemuk. Cameron Diaz tidak hanya punya wajah cantik, kaki jenjang, dan badan yang seksi, ia juga tidak akan pernah bisa gemuk. Cameron mengaku tidak pernah berhenti makan karena ia membakar banyak energi setiap syuting. Dengan kata lain, aktris yang tingginya 179 cm itu bisa makan sebanyak apapun, tapi bentuk tubuhnya akan tetap indah. Saya ingin memiliki metabolisme yang baik, tapi kadang-kadang saya ingin menaikkan berat badan, tapi tidak bisa. Itu beban saya. Beban buat Cameron Diaz, tapi buat banyak perempuan itu mah judulnya berkah ya. Berikutnya ada Katie Holmes yang lagi sedih karena penayangannya dibatalkan. Waduh, kenapa ya? Proyek baru Katie Holmes dibatalkan sebelum sempat ditayangkan. Holmes menghabiskan sebagian besar musim panas kemarin dengan syuting miniseri The Kennedys, di mana ia memerankan Jacqueline Kennedy alias Jackie O. Tetapi jaringan televisi The History Channel membatalkan penayangannya. Kabar tersebut muncul hanya beberapa minggu sebelum program kontroversial itu ditayangkan di Amerika. Mereka menyimpulkan bahwa interpretasi dramatis yang menampilkan Greg Kinnear sebagai JFK itu tidak cocok ditayangkan di History Channel. Meskipun tidak jadi ditayangkan di The History Channel, tapi kabarnya serial The Kennedys ini tetap akan ditayangkan secara internasional, yaitu di 30 negara di dunia. Dan sekian dulu VOA Splash untuk kali ini, Vina Muptadi dan Yogi Laksono dari Washington DC untuk Insert Trans TV. Sampai jumpa.